Assalamualaikum Ustaz, aku salam. Minta pandangan Ustaz mengenai sesetengah jemaah yang lebih mengutamakan baca Quran semasa Ustaz memberi tazkirah. Harap dapat pencerahan. Oh, ni nak kata kat siapa ni ya? Saya nak tengok. Tuan-tuan. Baik. Terima kasih pada persoalan. Bukan nak kata, nak tegur. Kan? Dia sebenarnya, tuan-tuan, kita kena baca satu buku yang menarik, iaitu Fi Fiqhil Aulawiyat. Memahami keutamaan. Memahami keutamaan. Oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bagus kitab tu. Sebab dia menceritakan tentang bagaimana orang hari ni kadang-kadang dia tak tahu mana lebih utama. Dua benda baik. Baca Quran baik. Kita tak kata baca Quran tak baik. Baca Quran tentang baik. Majlis ilmu baik tak? Majlis ilmu pun baik. Solat sunat baik tak? Solat sunat pun baik. Hak mana satu kita nak buat? Contohnya antara maghrib dan isyak ni kita ada peluang belaka. Kita nak solat sunat ke? Kita nak baca Quran ke? Kita nak dalam majlis ilmu ke? Tiga-tiga baik. Maka di sini perlu kepada memahami keutamaan. Sebab apa? Memang tiga-tiga baik, tetapi ranking dia berbeza. Ranking dia berbeza. Yang mana yang lebih baik? Tuan-tuan, kalau bertembung ketiga-tiga ni, tuan-tuan, kita tinggalkan sembahyang sunat, kita tinggalkan baca Quran, kita duduk dalam majlis ilmu. Itu ranking yang paling tinggi. Itu ranking yang paling tinggi. Macam orang bagi kepada kita 10,000 dengan 1,000. 10,000 pun free, 1,000 pun free. Nak ambil yang mana? Eh? Orang kutu nak ambil 1,000, kita kata, ambil 1,000. Ya, ni kan duit kan? Orang bagi free. Tak apa, tak kata apa. Tapi rugi tak? Rugi tak? Dia tentang dia tak rugi, dia tak aku dapat juga 1,000. Betul dia dapat 1,000. Ni 10,000 tak ambil. Patutnya dah bagi free, boleh pilih 1,000 dengan 10,000. Kalau kita nak ambil yang mana? Kita akan ambil 10,000, apa ambil 10,000 ni? Kan? Macam tu juga. Orang yang ada peluang dalam kuliah ilmu, dia pergi baca Quran juga seorang-seorang dia, kononnya hak nilai terbaik, dia silap. Dia ambil 1,000, dia tak ambil 10,000. Macam tu nak analoginya. Kan? Ada orang tak mengerti sembahyang sunat, tak mengerti sembahyang sunat. Sedangkan majlis ilmu tu terlebih baik daripada 1,000 rekat solat sunat. Boleh buat 1,000 rekat? Boleh buat? Hantar maghrib insya'ah. Boleh buat? Tak boleh. Berapa puluh rekat kita boleh buat? Majlis ilmu itu lebih baik lagi. Lebih baik daripada solat sunat. Lebih baik daripada baca Quran. Pasal apa? Pasal kita nak cerita apa yang ada dalam Quran. Kita nak bahaskan macam ni. Kita cerita surah Jumaah tadi kan? Kita nak faham Quran. Kita nak ambil intipati ilmunya. Bukan sekadar baca saja. Baca pun dapat pahala. Kita tak kata salah. Tak. Tapi bila bertembung. Mana lebih baik? Di sini memerlukan faham keutamaan. Macamlah tuan-tuan kadang-kadang. Ada orang dia suka pergi umrah, lepas umrah. Jiran dia susah, dia tak bantu pun. Mana dia tak faham keutamaan. Sedangkan pada waktu itu membantu jiran dia yang susah. Lebih baik daripada dia guna duit itu pergi umrah. Lebih baik dia bantu jiran lagi daripada guna untuk pergi umrah. Tu ranking berbeza. Dua-dua baik. Siapa tak kata umrah tak baik? Semua umrah baik. Tapi ranking tu ranking. Dia ada tahap-tahapnya. Kan? Ha, maka rugilah. Kalau kita tak faham keutamaan, maknanya kita mendapat kerugian. Ha, sedangkan kita boleh mendapat keuntungan. Ha, itu ruginya.